Datang sahaja bulan Ramadan. Pertama tawaran yang Allah berikan bila masuk sahaja bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Maknanya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala itu dibuka satu persatu daripada pintu-pintu syurga. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan dari sudut zahirnya boleh diambil hadis tersebut nak memberikan makna dan isyarat pada kita rahmat daripada Allah mencurah-curah di bulan Ramadan. Maksudnya memang pintu syurga Allah dibuka, Allah nak mempermudahkan kita masuk dalam syurga. Yang kedua, apa kelebihannya? Semua menghafal pintu neraka Allah, ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka itu akan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruang untuk manusia masuk dalam neraka sepanjang bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sufidati syayatin, syaitan-syaitan semuanya dibelenggu, digari, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang asal. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita rafakkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang masih dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga saat dan waktu ini kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan nikmat kesihatan kita sampai kepada bulan Ramadan ini insya-Allah. Kerana belum tentu dengan kesihatan yang ada pada diri kita hari ini. Walaupun mungkin dalam tempoh kita kata tidak lama lagi ustaz kita nak berdepan dengan Ramadan. Ahad malam Isnin insya-Allah kita akan melaksanakan solat sunat tarawih. Tapi belum tentu masa kita akan sampai kepada waktu tersebut bila Allah telah menghendaki pada kita untuk kita bertemu dengan bulan Syaban, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, idza jaa ajaluhum, ayat itu bersyarat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah memberitahu kepada kita bila tiba masanya itu tidak ada seseorang pun yang mampu untuk melewatkan waktu tersebut. La yastakhirun wa la yastaqdimun, dan mereka tidak mampu untuk berusaha mempercepatkan waktu untuk bertemu dengan Allah. Masanya tetap akan berlaku dan kita minta pada Allah biarlah saat ketika Allah memberikan kepada kita usia yang terakhir di dunia ini, kita harap biarlah dalam waktu yang mendapat barakah daripada Allah. Apa yang kita sebut dengan nama Ramadhanul Karim, bulan Ramadhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di kalangan kita tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak berkesempatan untuk pergi ke bumi-bumi yang sentiasa diberkati oleh Allah. Kita nak duduk mungkin di bumi Baitul Maqdis tempoh masa terhad. Visa yang ada pada diri kita ni seminggu je ustaz. Kalau sebulan nak duduk boleh, tapi kena tangkap nanti duduklah dalam jail, duduk dalam penjara. Itu jangan marah kepada syarikat-syarikat travel yang bawa, sebab salah sendiri nak duduk lama. Ataupun mungkin nak duduk di Mekah dan Madinah, tempoh masanya juga terhad, mungkin 2 minggu ataupun mungkin lebih sedikit daripada itu. Selepas daripada itu kita kembali. Nah, tidak ada kesempatan nak pergi ke tempat-tempat yang diberkati. Tiba-tiba Allah membuka kepada kita ruang yang begitu besar untuk mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan barakah ini dia tidak berada pada tempat yang tertentu. Sebaliknya, semua tempat yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan barakah oleh Allah. Itulah namanya barakah Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Maka hendaklah kita letakkan semangat kita nak berhadapan dengan bulan Ramadan itu melebihi semangat kita pada hari-hari biasa. Sebab Ramadan ini adalah merupakan bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut dengan bulan yang diberkati, kelebihannya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini banyak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin kalau saya sebut satu persatu daripada hadis tersebut, kalau ustaz terlupa, pasti tuan-tuan puan-puan boleh tegur, itu silap ustaz, ada perkataan yang tertinggal. Sebab apa? Dah biasa dah dengar tentang hadis-hadis tentang kelebihan tersebut. Apa dia? Di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin."
Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bila datang sahaja bulan Ramadan, pertama tawaran yang Allah berikan bila masuk sahaja bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Maknanya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala itu dibuka satu persatu daripada pintu-pintu syurga. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan dari sudut zahirnya boleh diambil hadis tersebut nak memberikan makna dan isyarat pada kita rahmat daripada Allah mencurah-curah di bulan Ramadan. Maksudnya memang pintu syurga Allah dibuka, Allah nak mempermudahkan kita masuk dalam syurga. Yang kedua, apa kelebihannya? Semua menghafal pintu neraka Allah, ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka itu akan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang untuk manusia masuk dalam neraka sepanjang bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sufidatish syayatin. Syaitan-syaitan semuanya dibelenggu, digari, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang asal. Sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan satu penjelasan dan beliau mengatakan hadis tersebut itu bersifat majazi. Maksudnya hanyalah sekadar kiasan yang memberikan gambaran bila pintu syurga dibuka, itu memberikan isyarat tentang kebaikan demi kebaikan itu wujud pada bulan Ramadan. Pensyariatan tentang solat sunat tarawih bila berlakunya? Bulan Ramadan. Boleh tak kita buat solat sunat tarawih pada bulan yang lain ni, Syaban ni, sebelum masuk? Kita buat training dulu sebelum kita masuk bulan Ramadan ni, nak tengok kita mampu tak mampu buat malam, buat 20 rakaat. Boleh tak solat tarawih? Tak boleh, solat tarawih tak boleh laksanakan. Tapi solat sunat mutlak tu silakan. Ustaz, malam lepas isyak kami nak buat solat qiyamil lail. Silakan sahaja. Solat tahajud 4 rakaat. Apa lagi, solat witir sampai 11 rakaat. Silakan malam tersebut, tapi tarawih tetap tidak berlaku, melainkan hanya berlaku pada bulan Ramadan. Pertambahan ibadah solat itu berlaku di bulan Ramadan. Itu maknanya apa? Allah nak bagi pahala pada kita. Apa lagi, di waktu bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita, nak menunjukkan tanda syurga Allah itu, Allah mewajibkan kepada kita saum, puasa. Cuma kalau kita melihat dalam Al-Quran, perkataan puasa dalam Al-Quran itu ada berapa kalimah? Puasa dalam Al-Quran Allah sebut perkataan puasa. Bukan berapa kalimah. Kalimah perkataan puasa itu ada dua kalimah yang disebut puasa dalam bentuk masdar ataupun kata terbitan. Iaitu pertama disebut dengan nama siyam, yang kedua disebut dengan nama saum. Jadi kalau orang silap faham tu maksud siyam ni Thailand, bukan. Itu yang pernah berlaku tu. Orang cerita, saya tak tahu betul ke tak betul ni orang cerita. Ada orang kita ni, dia pergi waktu itu nak menunaikan umrah. Antas siam? La ana Malaysia. Jadi kamu ni orang siam ke? Saya ni orang Malaysia. Dia masuk siam tu puasa. Dia puasa ke tak? Tak, saya ni orang Malaysia. Kan berbeza. Maksud siam artinya puasa. Dan satu lagi disebut dengan nama saum. Nawaitu sauma ghadin tersebut. Ataupun kita sebut nawaitu siyama ghadin pun tak jadi masalah. Dua-dua puasa. Cumanya sebahagian ulama membezakan di antara keduanya. Bila sebut dengan kalimah siyam, itu merujuk menahan diri daripada makan dan juga minum, bermulanya daripada terbitnya fajar shadiq sehingga ghurubus syam, sehinggalah terbenamnya matahari. Sementara saum itu lebih berat daripada siyam. Kerana itu beringat-ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita niatkan nawaitu sawma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat sebulan boleh. Sebagian pendapat mengatakan diambil daripada mazhab Maliki. Bahkan sebenarnya dalam kitab Al-Mu'tamad, kalau dibaca, itu dibenarkan. Antara sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh untuk kita berpuasa sebulan, ditakuti kita terlupa, dengan syarat niat itu pada hari yang pertama di bulan Ramadhan. Maknanya pada malam Ahad, malam Isnin, tiba-tiba takdirkan ketika itu mohor besar-besar diraja, ketika itu mengatakan disebut malam ini telah diisytiharkan puasa, malam tu niat dalam tempoh sebulan. Boleh, tapi dengan syarat jangan dibiasakan pada hari-hari lain. Nanti pun aku tak payahlah niat sebab malam yang pertama saya telah pun niat. Tak boleh. Sekiranya terlupa, tak apa, tak jadi masalah. Jangan kita buat-buat lupa. Sebab apa? Kerana kita mengambil hadis yang asal, Rasulullah mengatakan malam yubayyitin niyyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di waktu malam pada bulan Ramadan, maka tiada puasa baginya. Itu kaedah yang asal hukum. Tapi kalau terlupa,
disebabkan kita telah pun berniat pada malam yang pertama tadi, maka puasanya tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saum, kita dah berkata dengan perkataan nawaitu sauma, sauma itu lebih mendetail daripada siam menurut catatan sebagian ulama. Kenapa? Sebab bila masuk dengan saum ini, dia bukan hanya sekadar berpuasa menahan diri daripada makan dan minum, dia termasuk juga berpuasa daripada bercakap dan tidak berkata-kata. Ini yang disebutkan oleh Sayyidatina Maryam alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baca dalam surah Maryam, ketika itu dia tidak berkata-kata. Kenapa? Sauma. Disebabkan Sayyidatina Maryam ketika itu berpuasa, dan kalimah puasa yang disebut ketika itu kalimahnya adalah saum, bermakna lebih berat berbanding dengan kalimah siam. Ala kulli hal, walau bagaimanapun kita nak ambil, pada bulan Ramadan Allah menutup segala pintu-pintu yang membawa kepada neraka. Dengan erti kata yang lain, Allah mempermudahkan kita melakukan segala bentuk amalan-amalan ibadah ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Orang yang tak biasa menghatam Al-Quranul Karim bulan Ramadan, Masya Allah, 30 juzuk Al-Quranul Karim, itu kira sedikit. Sedikit Ustaz, 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, Imam Al-Syafi'i rahimahullah 60 kali hatam Al-Quranul Karim. Kita kata macam tak masuk akal, 60 kali. Sehari bererti 2 kali hatam Al-Quranul Karim. Boleh tak tidak tuan-tuan dan puan-puan sedia? Rasa-rasa 60 kali hatam Al-Quran. Allah Ustaz cakap lah, Ustaz pun tak boleh tak? Ustaz bagi alasan, sibuk bagi ceramah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu keadaan mereka, mudah untuk melakukan ibadah. Ramadan adalah waktu yang paling mudah. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Hadis menyebut dengan dua. Yang pertama disebut, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin yang puasa ini syariatnya adalah datang daripada Allah, yakin bahawa puasa itu adalah milik Allah, الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِيهِ, puasa itu adalah milik aku dan aku yang akan berikan balasan banyak sungguh pahalanya sebab dia milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ganjarannya itu hanya semata-mata kepada Allah, bukan nak menunjuk-nunjuk, tidak melakukan apa pun sepanjang dia berpuasa, matlamatnya adalah mengharapkan ganjaran itu daripada Allah. Apa tawaran yang Allah berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang telah pun dilakukan. Allahu Akbar. Mudah sungguh Allah nak mengampunkan dosa-dosa yang telah pun kita lakukan. Syaratnya berpuasa dalam keadaan benar-benar beriman dan mengharapkanlah ganjaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah nak bagi tawaran pada kita nak hapuskan dosa kita. Nanti saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa walaupun dalam tempoh 500 tahun Allah tak terima. Tuan-tuan bacakan dalam surah Ibrahim, Allah rakamkan bagaimana kisah yang berlaku di kalangan mereka. Bila mereka berhimpun, mereka menyesal sungguh-sungguh. Sebab apa mereka menyesal? Kerana mereka tidak mengambil peluang semasa usia mereka itu berada di muka bumi ini untuk beramal. Lantaran kepada itu banyak ucapan-ucapan daripada mereka, mereka minta walaupun sedikit masa pun tak apa. Ketika itu mereka minta kepada Allah, tolong kembalikan, farji'ni na'mal salihan, kembalikan semula aku ke dunia, aku nak lakukan amal yang salih. Hatta ketika itu dalam ayat yang lain Allah kata, biarpun dalam tempoh masa yang singkat, berikan aku untuk hidup semula di dunia. Maknanya dalam masa itu dia tak akan buat apa-apa, melainkan mereka akan benar-benar beribadah kepada Allah. Dalam surah Ibrahim Allah rakamkan, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama rupanya kepada kita, sama ada kita bersabar 500 tahun. Tuan-tuan, Imam Al-Qurtubi katakan tempohnya adalah 500 tahun. Kita nak sampai usia 100 tahun pun tak mampu. Nak sampai usia ni mencecah 60 tahun belum tentu. Mungkin para muslimat sekalian tengok ni semua muda-muda Melaka, usia masih lagi 40-an.
Nak sampai usia meningkat, para muslimin muslimat sekalian, usia meningkat tu belum tentu lagi usia kita akan sampai. Bayangkan nak sampai 500 tahun. Cuba beritahu kepada saya, siapa yang ada usia, generasi yang keberapa yang sampai usianya 500 tahun. Paling tidak pun mungkin ustaz saya ada pakcik saya usia 105 tahun. Alhamdulillah dia meninggal usia 105 tahun. Datuk saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu usianya ketika dia meninggal, itu datuk sebelah mak lah. Memang usia datuk sebelah mak ni dan adik-beradik ni pun agak panjang usianya. Ketika dia meninggal, yang difahamkan kepada saya usianya adalah 123 tahun. Waktu ketika dia meninggal. Dan saya sempat jumpa pakcik saya yang sulung, ketika dia meninggal usianya 105 tahun. Yang cucunya tak tahu. Sampai usia berapa tahun ni kita tidak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasanya dah macam sakit banyak je. Kita pun tidak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bayangkan 500 tahun bertemu dengan Allah. Waktu itu dia bersabar melakukan ketaatan, sabar sahaja dengan dugaan-dugaan yang Allah berikan, bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, siksaan yang tidak terhingga, air makanan yang namanya zakum, dara' yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, makanan buah yang memiliki duri-duri yang begitu banyak tersangkut ketika makan, ketika itu masuk ke dalam halqum. Ya Allah, sakitnya tolong berikan air. Air yang diberikan air nanah, air yang diberikan adalah air yang berupa darah-darah yang telah pun melilih daripada siksaan tersebut. Dan begitu juga termasuk dengan air yang dinamakan sebagai curahan ataupun cairan-cairan tembaga yang menjadi minuman ketika itu. Ya Allah, dalam keadaan demikian mereka kata, tak apalah, kita bersabar. Allah nak tengok agaknya kita bersabar, nanti Allah akan ampunkan, masuk dalam syurga. 500 tahun yang pertama mereka bersabar, tak jadi apa-apa. Ajazi'na am sabarna, tak maaf, 500 tahun yang pertama mereka menangis. Jazi'na itu kata para ulama, ay bakaina, kami menangis ketika itu tempohnya adalah 500 tahun. Menangis, menangis, menangis. Ni Allah nak bagi pada kita, menangis ni tak sampai setahun menangis. Bila kita nak menangis ni tentang para muslimin muslimat sekalian, bila kita nak menangis, Ramadan 10 malam terakhir, nah, dah, kita akan cuba usahakan insyaAllah bermula daripada malam yang pertama, cuba untuk kita menitiskan air mata kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan tentang betapa kurangnya amalan-amalan kita sebelum kita menghadap Allah, dan betapa banyaknya dosa-dosa yang telah pun kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menangislah kalau boleh, Ramadan bulan yang penuh dengan berkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan khususnya di waktu qiyamil lail, bangkit di waktu malam, kerana malam adalah waktu Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perhatian terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Menangislah kita, mereka menangis 500 tahun dalam neraka, tetap Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu untuk mengambil perhatian. Maka kerana itu Rasulullah mengatakan Allah akan mengampunkan dosa kita walaupun tempoh masanya singkat di bulan Ramadan, hanya sekadar sebulan, tetap Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan dosa di situ az-zunub, ma taqaddama min dhanb, itu yang dimaksudkan dengan zambun dosa tersebut itu ay saghair az-zunub, dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksudkan itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, Allah tetap tidak akan mengampunkan melainkan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana barulah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan untuk diterima ataupun tidak. Seterusnya, hadis tadi mengatakan wa man qama ramadan, tadi soma, kemudian disambung, barang siapa yang bangunkan malam-malam Ramadan, iman wahtisabah, dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, tetap juga diampunkan dosanya oleh Allah. Malam kita laksanakan ibadah solat sunat tarawih. Janganlah kita membilang betapa banyak. Tuan-tuan, kalau kita diberikan peluang untuk tempoh masa yang lama, silakan kita gunakan. Mudah-mudahan tempoh masa yang lama itu memberikan manfaat yang terbaik kepada kita. Kita kejar kadang-kadang 8 rakaat, silakan, saya tidak menjadi masalah dalam menentukan waktu tersebut, sebab setiap manusia ini berbeza-beza dari sudut tugasan. Ya, kadang-kadang kita ada kerja-kerja yang penting, ustaz, ni saya tak boleh lama-lama di masjid sebab nak jaga cucu. Anak tadi kata, mak, saya ni kalau mak nak keluar pergi ke masjid, mak jangan sampai jam 9.30. 9.30 kalau di masjid negeri itu rasa-rasanya masih lagi separuh, belum masuk lagi kepada sebahagian daripada solat berikutnya. Jadi kita kata tak apalah, kita berhentikan setakat itu dan kemudian kita pergi balik semula ke rumah. Tak jadi masalah, sebab kita berbeza-beza dari sudut kerja dan juga tugasan. Tetapi kalau Allah berikan kepada kita kelapangan, ada kelebihan kepada kita, masa kita kosong, lakukan yang terbaik. 20 rakaat silakan sahaja kita laksanakan.
Paling-paling tidak kita menghidupkan. Rasulullah mengatakan, man qama, barang siapa yang bangkit, bangun. Itu merujuk ustaz, hadis itu tak merujuk pun kepada solat, betul. Saya mengakui hadis tidak mengatakan man salla, tapi Rasulullah menyebut dengan qama. Tak jadi masalah kalau katakan solat rasa keletihan, bacalah Al-Quran. Duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita mampu untuk menghidupkan rumah Allah, itu cukup cantik sekali. Sebab kalaulah di hari biasa pun Rasulullah pernah mengatakan Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat, khairul buqa'il ardi masajiduha, ahabbul bilad, minta maaf, hadis Rasulullah mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat, kawasan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjidnya, dan seburuk-buruk tempat yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah pasar-pasarnya. Ramadan bagaimana? Soalan kita, pasarkah masjidkah kita ataupun pasarkah kita? Dulu saya ingat semasa saya bertugas di Masjid Negeri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan sekarang masih lagi dibuat, nursery itu disediakan. Tapi apa yang dibuat? Ada di kalangan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita ni, dihantar anak masuk nursery tapi ayah dan maknya pergi ke pasar. Kes itu berlaku, bukan tak berlaku, ada. Oh, time ni time seronok ni, Masjid Negeri ada sediakan tempat apa ni untuk jaga anak-anak, betul dihantar waktu tu, dan kemudian rupa-rupanya bila cek balik dia pergi ke pasar, tengok dia bukan merupakan orang yang menunaikan solat. Ada juga mengambil kesempatan tersebut sebab pasar di bulan Ramadan itu luar biasa sekali. Biasa kalau katakan pasar tu tutup, tutupnya mungkin jam 8, maghrib dah tutup dah. Yang ada pun pasar-pasar tu pun tak sampai malam kan, isyak tutup kalau pasar-pasar yang ada. Tapi kalau pasar bulan Ramadan itu sampai pukul 12 masih lagi buka. Apatah lagi kalau di akhir-akhir Ramadan tu, lagilah nak pergi ke pasarannya. Sebab apa? Waktu itu apa ni, potongan tahfidz, tahfidzat ataupun diskaunnya itu luar biasa. Kalau biasa diskaun 20%, 30%, masuk kepada hari yang terakhir itu sampai 80%. Sebab itu orang kata kalau nak beli barang, jangan beli waktu sekarang, nanti beli dah dekat-dekat saat akhir. Allahu Akbar. Dan itu sudah menjadi tradisi, pergi malam-malam, jom kita pergi, belilah kuih dan sebagainya dengan harga yang murah. Subhanallah. Ramadan, kalaulah di luar daripada bulan Ramadan, masjid itu menjadi tempat yang paling disayangi. Apatah lagi bila masuk bulan Ramadan, kita jadikan masjid itu kekasih yang tidak mampu untuk kita pisahkan dalam hidup kita, bersama dengan rumah Allah. Sebab di rumah Allah, malaikatullah sedang menanti-nanti kehadiran kita. Duduk, kita tak nampak malaikat, malaikat nampak kita, dan malaikat akan mendoakan berdasarkan kepada niat kita dan berdasarkan kepada amalan yang kita laksanakan semasa kita berada di rumah Allah. Memang tidak dinafikan ada orang datang ke masjid nak ambil kesempatan. Dan biasa juga kes-kes yang berlaku bila masa masuk 10 malam yang terakhir, masjid adakan sesiapa yang ingin beriktikaf di masjid. Ada kan 10 malam yang terakhir. Jadi silakan datang pergi ke masjid. Time tu ada juga grup-grup yang datang, dia nak ambil kesempatan waktu itu. Kalau nak mencuri, senang. Tengah tidur, waktu dia cek tu, bangun, qiyamil lail juga pencuri ni. Tapi qiyamil lail waktu malam tu dia nak cari harta orang. Tengok, oh ni handset terletak. Ya maklum kita tidur, tengah pegang tidur-tidur cek, letak kat badan. Tak badan, tiba-tiba dia jatuh. Senang ambil kesempatan, ambil barang tersebut. Itu juga perkara biasa yang berlaku. Tapi yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong pada bulan Ramadan ini hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpisah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, sebab rumah Allah adalah merupakan rumah yang diberkati. Berjalan sahaja pergi ke rumah Allah itu sudah ada pahalanya yang cukup luar biasa berbanding dengan kita berjalan pergi pasar raya, berjalan pergi pejabat, berjalan balik ke rumah. Tapi kalau niat kita berjalan di rumah Allah nak cari redha daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan batan kali ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, ambil berat, kita nak bila kita sebut ahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan ini. Pertama, tolong ambil berat dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang ada kesempatan untuk menghidupkan apa juga majlis di rumah Allah, silakan sahaja gunakan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai makan, sebagai tempat untuk
untuk mengadakan apa sahaja program-program yang bersifat ibadah, kerana malaikatullah sedang menanti-nanti untuk memberikan suatu harapan kepada kita, iaitulah tidak lain pengampunan daripada Allah. Kerana malaikat dia ada dua perkataan sahaja untuk kita. Hadis menyebutkan dua perkataan sahaja malaikat yang akan tuturkan kepada kita. Apa dia? Malaikat hanya sekadar dia berkata, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah rahmat kepadanya. Ini doa malaikat. Malaikat tak cakap lain. Itu sahaja perkataan malaikat pada kita. Kita nak cakap bab tersebut tu nanti dulu, panjang tu. Baru kita masuk bab tersebut. Kemudian bila lagi? Nantilah. Tapi malaikat tidak begitu. Dia akan terus-terusan, malaikat akan terus mendoakan kepada mereka yang duduk di rumah Allah. Dua perkataan ini, selagi dia berada di rumah Allah, sebelum dia berpisah, kembali pergi ke rumah, waktu itu malaikat akan terus-terus berdoa pada Allah. Bayangkan yang bercakap itu malaikat. Kalau dimakbulkan ataupun tidak. Tapi kenapa kita tak buat kan? Kadang-kadang kita begitu. Kita kata betul ustaz, malaikat doa. Malaikat, sebab malaikat adalah merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya. Kan Allah sebut dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 kan? Allah kata apa? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah mengatakan ada malaikat-malaikat, malaikat ini dia tidak pernah melakukan maksiat. Allah subhanallah. Bila malaikat begitu, doa pastinya akan dikabulkan oleh Allah insya-Allah. Maka kerana kita yakin malaikat akan mendoakan kita, datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan khususnya di waktu malam, kerana ada dalam hadis Nabi tadi, Rasulullah menyebut barang siapa yang menghidupkan malamnya itu dalam keadaan beriman pada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan akan dosa-dosanya. Apalagi kelebihan yang berlaku pada bulan Ramadan. Kelebihan yang berlaku di bulan Ramadhan ini dengan amal-amal yang kita lakukan, antaranya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut kana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwatun nas, ajwatan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di kalangan manusia. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadhan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah merupakan orang yang paling ajwat, orang yang lebih dermawan berbanding dengan orang lain pada bulan Ramadhan. Waktu Ramadhan inilah kita nak memperbanyakkan kebaikan demi kebaikan, derma-derma dan apa juga sumbangan perbanyakkan. Ada orang tuan-tuan dan perempuan sekalian, mereka menderma dia tunggu nanti dulu masuk Ramadhan. Nantilah dulu ustaz, saya nak bagi derma ni pada masjid. Kita pun dah beri, alhamdulillah ustaz, saya nak bagi 15,000. Alhamdulillah, syukur, paling tidak ni dapat meringankan. Tapi ustaz, saya nak bagi nanti dah masuk Ramadan yang pertama. Allahu akbar. Duk tunggu-tunggu nak masuk Ramadan pertama tinggal seminggu lagi. Masuk pada hari yang ketiga dia meninggal. Sebelum masuk Ramadan, 3 hari dalam seminggu tu, ada contohnya kita katakan pada hari Jumaat, Jumaat depan, Jumaat, Sabtu, Ahad, hari Ahad meninggal. Allahu akbar. Duit tak masuk lagi. Yang mahdi kata Allahu akbar. Tak apalah, bukan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rugi sebab dia tidak menghulurkan sedekahnya pada bulan Ramadan. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tak masuk Ramadan, tapi oleh kerana kita bersegera memberikan dengan niat untuk memberikan menjamu makan orang-orang yang berpuasa, dengan niat untuk menghidupkan Ramadan itu, hasil daripada perbelanjaan dan sumbangan kita tetap akan diberikan pahala oleh Allah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat. Niat ketika kita meninggal waktu itu tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bicara dahulukan dalam kitab Riyadhus Salihin, kisah bagaimana seorang lelaki yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jumpa seorang yang alim, dia kata aku dah bunuh 99 orang ni. Tiba-tiba pada saat yang serupa dia kata, boleh tak saya nak bertaubat pada Allah? Alim tu kata tak boleh, tak ada jalan. Disembelih orang alim tadi meninggal dan dia sempurna sampai 100 orang. Jumpa seorang alim yang lain, boleh tak saya bertaubat kepada Allah? Alim tadi dikata boleh, tapi dengan syarat nanti kamu pergi ke satu bumi, di sana ada orang-orang yang soleh, kamu menuntut dan belajar daripada mereka, insya-Allah
taubat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam perjalanan tadi, ketika dia berjalan, dia meninggal di pertengahan jalan. Dia dah lakukan perbuatan tersebut ke belum? Jawapannya belum. Taubatnya belum lagi sebab dia belum melakukan amalan tersebut. Cuma ada niat untuk bertaubat kepada Allah. Ada niat kerana dia melakukan kesalahan, lantas daripada itu terdetik dalam hatinya untuk bertaubat. Perbuatan tersebut belum lagi dilakukan. Dan akhirnya dia meninggal di tengah jalan berebut malaikat. Malaikat yang pertama, malaikat azab, nak ambil dia nak azab. Sebab dia belum bertaubat. Kata kenapa? Dia belum bertaubat lagi. Tadi dia memang nak pergi tapi dia belum bertaubat pada Allah. Dosanya masih lagi ada. Dia bunuh 100 orang, itu dosa bunuh 100 orang itu masih lagi berlaku. Kemudian malaikat rahmat pula datang. Dah, dia kan pergi ini nak bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah memindikkan, ketika itu datang seorang malaikat, Allah utuskan malaikat seorang lagi sebagai pendamai. Nanti dulu ni duk gaduh-gaduh malaikat ni tak sesuai nak bergaduh ni malaikat. Kenapa nak bergaduh? Malaikat bukan bergaduh, malaikat dia nak menjalankan tugas. Yalah, maknanya kalau malaikat azab tak jalankan tugas, dia kena juga. Nanti dihukum oleh Allah sebab malaikat dia tidak akan melakukan maksiat pada Allah. Ni amanah saya, saya nak buat. Akhirnya malaikat tadi kata beginilah, kita nak selesaikan permasalahan. Kamu wahai malaikat rahmat, cuba kamu hitung perjalanan dia mati di sini lokasinya. Kamu tengok daripada sini sampai tempat dia nak melakukan taubat tadi itu berapa jarak dia. Malaikat azab, kamu tengok tempat kematian dia daripada tempat dia mula bergerak sampai ke tempat tersebut berapa jaraknya. Tiba-tiba jaraknya lebih dekat kepada tempat dia nak bertaubat. Kalau tempatnya lebih dekat, jarak lebih dekat, itu adalah merupakan lokasi yang akan dia terima sesuatu daripada Allah. Allah memindikkan jarak untuk menuju ke tempat dia bertaubat. Akhirnya dia diterima oleh Allah. Kuncinya apa? Ya. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang kita berikan sedekah walaupun belum masuk bulan Ramadan. Pahalanya tetap akan diberikan oleh Allah. Apatah lagi cukup menguntungkan kita, tiba-tiba Allah takdirkan belum bertemu dengan Allah. Sebelum kita bertemu dengan Allah, kita berkesempatan untuk mengeluarkan sumbangan daripada harta yang telah pun kita berikan kepada Allah. Kerana sumbangan yang kita berikan ketika itu, itulah merupakan harta tetap yang akan dikira dan dihitung oleh Allah. Sementara harta yang kita simpan di bank walaupun namanya tetap, tapi tetap dia akan berpindah kepada orang lain. Ma maluka illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita fa ma siwa dhalika fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Rasulullah mengatakan, bukanlah harta kamu melainkan apa yang kamu pakai, lusuh pakaian itu, itulah harta kamu. Apa yang kamu makan, habis sahaja makanan tersebut bertukar menjadi najis, itulah harta kamu. Dan apa yang kamu sedekahkan dan dia mengalir sedekah itu, itulah harta kamu. Selain daripada itu, dia akan pergi meninggalkan kamu. Pakaian kita yang banyak atau yang kita tak pakai itu letak dekat dalam almari. Itu siapa yang pakai? Yang akan pakai orang lain. Menjadi harta kepada waris-waris. Itu pun waris kalau suka. Tengok ni, ni pakaian tahun 60-an ni siapa nak pakai? Sekarang dia tengok juga baju, ya Allah. Yang ada lagi, saya ingat zaman-zaman saya dulu seluar buka. Buka tu dia ketat, kemudian bawahnya besar macam tu. Itu zaman sekarang kalau nak pakai, la ilaha illallah. Rasa macam serba salah dia nak pakai seluar-seluar seumpama itu. Dan pakaian muslimat contohnya kat baju, ialah maklum saja dulu zaman muda ustaz, saya punya pakaian ni kebaya, ya Allah. Jadi nak pakai, anak-anak sekarang tengok, tak sesuai dah pakaian tersebut. Akhirnya apa? Memazir, dibuang dan sebagainya. Habis sia-sia segala apa yang kita miliki, tetapi tidak pada sedekah. Pakaian tersebut kita sedekahkan. Ada pakaian tadi kita berikan kepada orang lain, orang lain dapat manfaat. Yang eloklah, maksudnya pakaian yang menutup aurat tadi kita berikan pada orang lain, tetap dia akan menjadi harta sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kerana itu, sebelum masuk bulan Ramadan, ada keinginan untuk menyumbang, sumbangkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan Allah ingatkan pada kita tuan-tuan dan puan-puan, pada juzuk yang ketiga Allah mengatakan apa? Ya ayyuhallazi, di awal ayat juzuk ketiga sebelum ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atas dia tu. Allah kata apa? Dalam ayat tersebut Allah kata, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatum wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah oleh kamu, mimma razaqnakum, daripada apa yang telah kami beri rezeki tersebut kepada kamu.
Allah minta apa dia tentang perempuan? Allah minta supaya kita nafkahkan, belanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah kata dalam ayat itu, min qabli an ya'tiya yaumul la bay', sebelum datang nanti hari la bay', tidak ada lagi jual dan beli. Maksud jual beli itu bukan kita beli barang ni harganya berapa, saya beli berapa, tidak. Tukaran-tukaran ketika itu sudah lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ada tinggalkan duit itu di dunia. Ni sekarang ni saya nak berikan semuanya pada kamu, yang penting lepaskan aku daripada azab Allah. Allah tak terima. Inilah yang berlaku kepada orang-orang yang kafir. Allah mengatakan innal ladzina kafaru thumma matu. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, dan dia mati dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah. Lan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bi, tidak akan diterima sama sekali harta yang mereka nak berikan walaupun mil'ul ardi zahaba, sepenuh bumi ini dipenuhi dengan emas. Banyak mana emas sampai perut bumi ini penuh. Kalau di masjid negeri ini, tanah di masjid negeri yang kita kira ni ada berapa ekar, saya pun terlupa berapa ekar ataupun berapa hektar yang ada, tanah di masjid negeri penuh dengan emas, itu rasanya sudah cukup dalam hidup kita ni. Tak payah buat apa-apa, dah penuh emas ya. Duduk di masjid, korek je ni lantai ni, bawah lantai ni emas. Ambil. Sudah cukup. Tapi Allah ketika itu nak melakarkan hebatnya manusia sampai emas seluruh bumi. Emas seluruh bumi ini nak bagi pada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata? Lan tuqbala min ahadihim, tidak akan diterima sedikit pun daripada mereka sekalipun harta sebanyak mana. Subhanallah. Kerana itu Allah ingatkan pada kita, ingat sebelum kita bertemu dengan Allah, hari tidak ada lagi jual beli ketika itu. Wala bay'un wala khullatun, dan tiada khullah. Khullah ini kata para ulama diambil daripada kalimah khalil, teman-teman yang baik. Ketika berada pada hari kiamat nak cari teman yang baik, minta maaf. Oh, dulu selama ni dengan ustaz gaduh selalu, selama ni dengan tok imam, selama ni dengan orang-orang yang soleh, bukan main. Merakamkan kata-kata yang pelbagai hinaannya, ya Allah, sampai kita kadang-kadang terasa sakit hati dengan bacaan dan juga hinaan-hinaan tersebut. Dengan orang-orang yang beriman, kata-katanya itu cukup menyakitkan hati. Hari kiamat kelak tiba-tiba nak minta maaf. Minta maaflah, saya ini memang dulu perempuan. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan nak maafkan mereka tak ketika itu? Agak-agaklah. Tak ada. Bukan agak, tak, memang tak ada. Takkan maafkan pun, sebab kita nak dapatkan pahala ya. Apa masalahnya? Dulu saya mengumpat, tolong maafkan saya. Boleh saya maafkan, tapi bagi pahala pada saya. Masing-masing ketika itu berebut-rebut. Subhanallah. Ini dibayangkan oleh Allah dengan perkataan muflis. Kan Allah sebut dalam hadis baginda, Rasulullah menyebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina man ya'tiya bis-salah wa ya'tiya biz-zakah wa ya'tiya bil-hajj wa ya'tiya qad syatama hadza wa safakatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza fayu'ta min hasanati ila akhiril hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata orang yang muflis itu, mereka datang nanti pada hari kiamat dengan membawa amal ibadahnya yang terbaik, sembahyangnya masya-Allah perfect, sempurna, tamam. Orang Arab kata miyah bil miyah, 100%, 100% tu memang hebat. Apa lagi? Masya Allah, puasanya hebat, hajinya bagus. Tapi satu je yang tak bagus, mulut tak macam mana. Mulut tidak mampu untuk dikunci. Ramadan ni mulut kunci ya. Bersama-sama insya Allah cuba untuk menjaga. Mulut tidak mampu untuk ditahan, akhirnya dibuat apa? Ketika itu syatamahata, mencaci manusia, ini tak bagus, ini tak bagus, ini tak baik. Masuklah kadang-kadang kita terlupa, kita caci makan kita. Ya Allah, makanan tak sedap. Majlis negeri, patut majlis besar ni bagilah makanan sedap. Biasanya waktu bila? Ni yang saya dengar dulu-dulu pengalaman. Biasanya waktu ketika bersahur. La ilaha illallah. Sahur dengan kuah kari, mana sesuai pagi-pagi makan dengan kari. Bagilah makan yang elok sedikit. Dia bagus sebenarnya, betul. Maklumat kritikan tu bagus, mungkin boleh tambah baik. Tapi kritikannya teruk sungguh. Dia bukan sekadar tu. Orang yang menyediakan makanan tu yang tak pasal-pasal, yang menyediakan makanan orang lain, yang kerja menyediakan, yang membuat makanan tu orang lain, yang sedia pagi tu orang lain. Staf-staf majlis negeri ada sebahagiannya kerja tu kena juga. Balon je lah yang penting kena. Semua kena. La ilaha illallah. Mulut tak dijaga. Nah, tiba-tiba menyesal nanti pada hari kiamat sebab mulut tidak dijaga. Syatam. Syatam ni apa? Caci maki. Qadhaf hadza, qadhaf, dia membuat tuduhan, fitnah.
Bahasa kita, kita kata mudah sangat zaman sekarang, zaman paling mudah kita nak menyebarkan fitnah itu, itu berlaku pada hari kiamat kelak, akan menjadi muflis dengan sebab fitnah. Selain daripada itu, perbuatan juga anggota yang lain, ya, antaranya itulah safaka damahada, dia mencurahkan darah, artinya dia membunuh, dan termasuklah dia memukul ketika itu, fayuhta min hasanati, dan kemudian didatangkan segala kebaikan, summa ukhidha, diambil daripada kebaikan-kebaikan tersebut, diletakkan kepada orang yang dizalimi, sampailah kepada habisnya kebaikan yang ada, dosa orang yang dizalimi itu akan diserahkan kepadanya. Orang yang dizalimi, sabar banyak-banyak, yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi sesuatu kebaikan kepada mereka yang dianiaya dan dizalimi. Ketika itu barulah manusia akan menyesal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walahulla, nanti pada hari kiamat kelak tiada lagi teman-teman yang akan kamu cari, nak cari teman yang baik. Ya, orang-orang yang soleh kita nak duduk dekat dengan mereka, mereka tidak akan duduk dekat dengan kita sebab semasa berada di dunia kita tidak bersama-sama dengan mereka. Subhanallah, itu Allah ingatkan. Kerana itu semasa kita berada di dunia ini, carilah orang-orang soleh terlebih dahulu. Carilah orang-orang yang sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermakna sebab sekarang ni, zaman sekarang kita kadang-kadang pelik. Alah ustaz, orang yang soleh itu tak semestinya dia baik. Kan? Kan ada bahasa-bahasa seumpama itu timbul. Orang yang tak pakai tudung tu tak mestinya tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang pakai tudung tu lebih teruk. Ha, itu istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa kini. Sehingga akhirnya manusia pun mula terletak, dipasakkan dalam pemikiran ketika itu, tak semestinya orang yang datang ke masjid itu baik belaka. Lebih baik kita datang pergi ke tempat lain daripada pergi ke masjid, sebab manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila pemikiran seumpama ini berlaku, sedihnya bila hari kiamat. Wala hullatun, tiada lagi teman-teman yang baik ketika itu yang akan dapat membawa untuk menyelamatkannya ketika itu. Wala syafa'ah, apatah lagi nak mendapatkan syafa'ah daripada mereka. Tak ada lagi ruang tolonglah. Kawan tak ada, syafa'at pun kita nak minta tolonglah lepaskan saya. Tidak ada istilah syafa'at-syafa'at lagi yang dapat memberikan kepadanya. Wal kafiruna humul zalimun, orang-orang yang kufur pada Allah, mereka adalah merupakan orang-orang yang zalim. Justru itu para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita menyebut dengan ahlan ya Ramadan, kita menyebut dengan gembiranya kita di bulan Ramadan. Letakkan kesungguhan kita, sungguh kita pada bulan Ramadan, iaitu banyakkan kita, kalau kita mampu untuk membantu manusia, silakan sahaja. Bantu orang yang memerlukan bantuan, silakan sahaja kita lakukan. Kebaikan itu akan diberikan oleh Allah. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang marfu', kalau tidak silap daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebut afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Itu adalah merupakan sedekah yang terbaik, dibuktikan dengan hadis yang sahih tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah itu adalah merupakan orang yang paling baik dari surat dermanya itu berlakunya pada bulan Ramadan, disebabkan ada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Banyakkan kita menderma, mudah-mudahan derma kita itu akan termasuk dalam perbuatan ataupun sumbangan-sumbangan yang akan memberikan kepada kita pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Derma itu tak semestinya kita bagi pada masjid. Mungkin boleh berikan kepada rumah-rumah yang memerlukan, ataupun mungkin ustaz saya nak pergilah nak cari orang-orang miskin, silakan saja cari. Ustaz, derma ni saya nak buat dalam bentuk makan. Makan. Rasulullah menyebut man fattara sa'iman kana ka ajr kana mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makan kepada seseorang yang berpuasa, dia seumpama pahalanya itu seumpama pahala orang yang berpuasa. La yanqus min ujuri sa'imi syai. Tidak akan berkurangan daripada pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Dia puasa, saat ketika dia berpuasa, puasanya ketika itu, pahala dia berpuasa itu sama. Kerana itu berdasarkan kepada hadis tersebut, sebahagian ulama mengatakan, kalau boleh bagi makan kepada orang-orang yang soleh. Cari tengok kawan-kawan teman-teman kita rajin datang masjid, belanja dia makan. Okey, hari ini saya nak belanja makan. Sebab apa nak dapatkan pahala teman tadi? Tengok teman tadi baca, ya Allah 30 juzuk saya pun tak pandai. Sebab tiba-tiba apa? Sebab bila masuk bulan Ramadan, waktu itulah baru nak mula belajar ayat suci Al-Quranul Karim. Orang lain boleh 30 juzuk, kita satu juzuk pun masih lagi belum. Ya Allah. Nah, cari pahala orang yang boleh dapat 30 juzuk tu bagi. Sah, makan pada dia. Mudah-mudahan sepanjang pahala dia beramal tu dapat kepadanya. Paling tidak begitu. Ha, itu kita kejar. Cari target yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara lain para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah,
sebelum nanti masuk bulan Ramadan, bila kita sebut dengan ahlan ya Ramadan, apa yang kita nak buat? Antaranya rupa-rupanya ada dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada doa yang kita sebut ni, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, ya Allah berikanlah keberkatan padaku ini pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Doa ini diamal oleh sebahagian para ulama, mengatakan 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka doa supaya sampai kepada bulan Ramadan tu nak dapat barakah daripada bulan-bulan tersebut. Ada satu doa yang kadang-kadang kita lupa. Doa ini diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila menjelangnya, bila melihat anak bulan masuk kepada bulan yang baru, nampak anak bulan, dia tak disebut bulan Ramadan, tapi disebut dalam bentuk bila Rasulullah sampai di awal bulan saja, Rasulullah akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ahilhu bil amni wal iman. Allahumma ahilhu bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tak boleh. Cuba sama-sama kita sebut, Allahumma ahilhu. Ahilhu hamzah ha bulat, ya, bukan ha, ha bulat lam ha, ya, ha tu. Allahumma ahilhu bil amni wal iman was salamati wal islam was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Baik. Doa tu apa dikatakan? Dalam doa tersebut Rasulullah kata, ya Allah ya Tuhanku, kau ahilhu ai atli' ataupun kau perlihatkanlah bulan tersebut. Asalnya hu tu kembali kepada anak bulan. Kau perlihatkanlah anak bulan Ramadan ini. Kita rujuk kepada hu tu merujuk kepada bulan Ramadan untuk doa tersebut. Kau perlihatkanlah bulan Ramadan ini bil amni, dengan rasa aman. Kita nak minta pada Allah ni supaya Allah memberikan keamanan pada kita. Sihat tubuh badan, alhamdulillah. Ada orang yang dia sakit tahun ni, alhamdulillah, tahun lepas sihat. Tahun ni masuk bulan Ramadan, ya Allah, nak pergi ke masjid naik kursi roda, nak pergi ke masjid memerlukan kepada bantuan orang lain, dulu boleh bergerak sendiri. Nah, kita minta pada Allah, kau bagi pada aku keamanan. Keamanan ini kata para ulama, aman min afati al-badan, afati al-jasad, daripada segala bentuk kesakitan-kesakitan, musibah yang berlaku pada anggota kita, supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita, terasa aman, tenang, kita nak beramal, mudah kita nak melaksanakan apapun amalan. Doa pada Allah pada awal bulan tersebut. Ada kalanya mungkin dia tidak berlaku sebelum, tapi masa betul-betul exactly tepat pada waktu masuknya bulan Ramadan, ketika itu awal bulan Ramadan mula sakit. La ilaha illallah. Sebelum ni tak sakit, tiba-tiba sakit. Tak pernah kena gout, time tu kena gout. La ilaha illallah, tak dapat nak datang pergi ke masjid. Time tu tiba-tiba ada kencing manis. Ya. Jadi time tu macam-macam penyakit yang timbul ketika itu pada awal. Nah, minta doa pada Allah, ya Allah, kau permudahkan, kau perlihatkanlah bulan Ramadan pada kali ini dengan keamanan. Yang kedua, iman. Bil amni wal iman. Dengan keimanan, ya Allah, semoga aku meyakini atas segala amalan-amalan yang aku lakukan kerana-Mu, ya Allah. Lantas kerana aku yakin ini, aku melaksanakan segala perintah-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi ruang kepada kita untuk kita dapat melaksanakan amalan-amalan tersebut. Baik, dengan iman. Kerana iman inilah yang menyebabkan kita rajin beramal. Tapi kalau iman tidak ada, dia merupakan kunci kita malas untuk melaksanakan amalan tersebut. Yang ketiga, wassalamati, ya Allah, kau berikanlah keselamatan pada kami. Selamat dalam hidup kita ini, tak ada musibah yang menimpa. Tadi pada aman, keamanan Allah bagi pada kita, alhamdulillah segala perjalanan aman.
Yang ini kita nak minta keselamatan. Dan ulama mengatakan maksud salamah, as-salamatu fid dunya wal akhirah, selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Di mana kita beramal, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan, dan juga pada saat yang serupa keselamatan kita ini terjamin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Islam, ya Allah, kau perlihatkanlah kami ini sepanjang bulan Ramadan sebagai orang yang benar-benar muslim kepada Allah. Islam, Islam ni maksudnya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, kita nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bulan ini. Kalau dulu sebelum bulan Ramadan, ya Allah, cakap jumpa orang je cakap. Jumpa orang je cakap. Tu okey lagi, jumpa orang cakap. Ni ada orang duduk dalam tandas pun cakap, orang tak ada. Tapi kat tandas tu macam ada orang, macam tak ada. Tapi kenapa ada suara kat dalam? Rupa-rupanya dia sedang bercakap kat dalam tandas. Cakap, 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 kita minta kalau boleh Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjaga. Tunduk kita kepada Allah, Islam, agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan ketika itu kita minta wat taufiki, ya Allah, ya Tuhanku, kau perlihatkanlah untuk bulan Ramadan ini akan taufikmu terhadap apa yang engkau sukai dan engkau redai, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah berikan taufik pada kita sesuatu yang Allah suka pada kita, kita berminat untuk melakukan kebaikan. Ada orang dia berusaha, tuan-tuan, kita datang ni majlis umpama ini, pergi majlis ilmu, tapi balik tak terasa apa. Apa ada ni? Ilmu ni apa seronoknya? Tak rasa seronok pun. Ada manusia seumpama itu sebab taufik daripada Allah belum sampai. Allah bagi padanya ketika itu tapi tidak ada lagi minat. Tunaikan sembahyang. Itu sembahyang solat sunat tarawih tu. Ya Allah, letihnya. Letih sungguh. Malam pertama sebut letih. Malam kedua letih. Malam ketiga letih. Bila tak letih? Letih belaka. Perkataan yang keluar kepada kita letih, 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 letih. Tak ada istilah yang lain bahasa kita. Tak ada sebut, ya Allah, alhamdulillah, syukurnya seronok sungguh ke malam ni. Malam kedua, alhamdulillah. Malam ketiga, lagi semangat. Malam keempat, ya Allah, syukur sungguh pada Allah, Allah bagi pada aku ini kekuatan. Nah, kita nak minta taufik daripada Allah. Taufik inilah yang menyebabkan kita terasa nikmat ketika kita beramal. Kita nak rasa nikmat itu dalam kita beramal. Baca Al-Quran macam Imam Syafi'i tadi, baca sampai 60 kali khatam Al-Quran itu terasa biasa ataupun terasa seronoknya kerana semangatnya kerana Ramadan yang datang. Kita nak juga begitu, kita baca Al-Quran, kita dapat menghayati intipati, kandungan, madmun, ya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu, sehingga akhirnya meletakkan hati kita, hati yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah daripada itu disebut Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku dan Tuhan kau itu adalah Allah. Tuhanku ni kita lah, saya. Tuhan kau tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada bulan tadi, anak bulan, Al-Hilal. Tuhan aku ingat, wahai anak bulan, ni Tuhan kita sama, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Amalkan doa tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal di bulan Ramadan. Allahumma amin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sesuatu yang berbeza daripada bulan ataupun tahun-tahun yang lalu dalam kita melaksanakan amalan sepanjang bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita nak buat di bulan Ramadan ni? Allah dah buka dah tadi kelebihan satu per satu. Berkaitan dengan qiyamil lail ada kelebihannya, berkaitan antaranya iaitulah dengan bersedekah ada kelebihannya, berkaitan dengan apa lagi, menunaikan solat sunat tarawih ada kelebihannya. Bulan Ramadan itu sendiri diberikan kelebihan oleh Allah, antaranya perkara yang kita tidak lupa tadi saya sebut, iaitulah baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim, latih kita daripada sekarang. Kalau sekiranya masih lagi tidak betul, cuba usahakan untuk memperbetulkan bacaan tersebut agar Al-Quran ini akan memberikan jawapan pada kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran dia tidak sama dengan baca surat khabar. Baca Al-Quran, hatta kalau nak baca Al-Quran dengan kitab fiqah itu berbeza. Ya, kitab fiqah kita belajar, kita nak mengambil ilmunya, ada pahala daripada ilmu tersebut. Tetapi Al-Quran walaupun tak faham, kita baca. Contoh apa ayat dia? Bacalah ayat tersebut.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجلقي سمبو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Wajib satu persatu. Maknanya paham ke tak paham? Allahu Akbar. Ustaz, kami tak faham bacaan tersebut. Masya Allah, hebatnya Al-Quran. Walaupun tak faham, pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang, pahala tetap akan diberikan oleh Allah sekalipun kita tidak memahami ayat yang kita baca. Tapi kalau kita faham, itu lagi bagus. Ekstra Allah nak bagi pada kita. Sebab bila kita dapat merasai isi kandung daripada Al-Quran, ini termasuk dalam ayat yang Allah bicarakan pada surah Al-Anfal ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata ayat itu bersifat tahsis. Allah memberikan suatu garis panduan ciri orang yang beriman bagaimana. Allah menyebut ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah menyebut dalam ayat tersebut, adapun orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yang apabila mereka itu disebut akan nama Allah Subhanahu wa taala, sebut tentang tanda kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, hati terasa gemetar. Allahu Akbar. Satu persatu Allah rakamkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah terasa gemetar. Tengok langit aja gemetar. Nampak sahaja petir ketika itu sabung menyabung. Kita rasa, ya Allah, adakah aku ini akan menjadi manusia yang akan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Terasa gemetar sehingga akhirnya kita rasa takut, dan takut menyebabkan kita berusaha untuk beramal. Itu orang yang beriman. Sebab apa? Kita faham ayat itu. Dan Allah mengatakan dalam ayat tersebut, wa idza tuliyat alaihim ayat, dan apabila dibacakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah imannya kepada Allah. Kita kadang baca Al-Quran, iman tak bertambah, semakin menurun, itu ada. Baca Al-Quran juga, haji daripada mana ji? Daripada masjid. Mengaji Al-Quran, alhamdulillah, mengaji Al-Quranul Karim, keluar daripada masjid, hilang langsung apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Al-Quran menyatakan dalam keadaan Allah mengatakan ketika itu dengan perkataan yang berkaitan, jangan diminta kepada kita, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ayat itu mengatakan jangan ambil harta manusia itu secara batil, secara bukan haknya, keluar-keluar saja ambil harta manusia. Subhanallah. Dan Allah sebut menarik dalam ayat itu, kenapa Allah kata la ta'kulu, saya tak makan ustaz. Ada orang dia buat loya buruk, dia kata saya tak makan ustaz. Al-Quran kata la ta'kulu, saya tak makan, saya ambil aja. Ambil dengan makan sama ke? Tak sama kan ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang begitu, dia ambil ayat itu secara literal daripada maksud tersebut. Kenapa Allah sebut dengan perkataan makan dalam ayat tersebut? Sebab biasanya daripada harta yang ada ni banyak dihabiskan pada makan. Tak percaya tengok bulan Ramadan. Orang makan patut bulan Ramadan tu, boleh kita jangan membazir. Bulan Ramadan lah paling kuat makan. Ya Allah, kalau berbukanya tu sampai 2 pinggan lebih. Sebab tu dia ada satu makan ringan, makan berat kan? Ada tak makan ringan, makan berat? Jadi saya makan ringan je ustaz, okay, alhamdulillah. Tapi kalau ada, sebab tu kita makan kurma dulu ya. Lepas kurma nanti makan berat. Tak jadi masalah, bukan bermakna saya kata oh, tak boleh ustaz, tak, tu tidak, bukan maksud saya. Ada orang dia menjadikan makanan bulan Ramadan itu lebih banyak daripada hari biasa. Satu. Yang kedua, nanti sahur ada makan lagi. Kemudian malam ada ngoreng lagi. Saya ingat baru ni ada dua orang artis. Adalah syarikat dia berhubung, kita ustaz, majlis ustaz ada buat masak muri-muri tak? Muri, kata. Ada sediakan masakan tak? Kenapa nak masak ni? Ni kami ada dua orang artis ni ustaz, kami nak bawa ke majlis ustaz, dia nak masak di situ. Kata saya, kata muri kami tak ada masak. Muri ni orang penduduk yang bawa. Dia bawa makanan, dah tentukan siapa malam ni bawa. Okay, dia akan bawa. Itu kalau di masjid 16 lah. Sebab 16 tu dia ada quarters, dia ada apa ni, flat masing-masing tu. Okay, ni flat yang pertama, flat nombor 1, flat nombor 2.
Sampailah 30 tu, setiap satu flat tu hari pertama, hari kedua tu dah diagih-agihkan. Ha, malam ni siapa yang nak bawa silakan bawa. Oleh kerana yang ada untuk sediakan bubur lambuk tu ada. Ha, tu ada orang masak bubur lambuk setiap hari insya-Allah. Kita bubur lambuk tak naklah ustaz, nak murid yang masak. Para hadirin hadirat, bayangkan bukan soal makan tadi itu sampai murid tu, tak sampai murid tu ada lagi atas tu suffer. Kan pukul 12 ada kan makan lagi. Habis dah murid kat masjid, eh kedai buka lagi, makan kat kedai pukul 12 tengah malam. Nanti sahur makan lagi dah pukul 12, sambung lagi la ilaha illallah. Banyak sungguh makan kerana duit kita banyak habis pada makan. Sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran itu la ta'kulu, jangan kamu makan harta sesama kamu. Ha, itu menarik tu. Bila Allah sebut demikian tu ada maksud. Kenapa disebut makan? Sebab kebiasaan duit habis pada makanan. Ha, konsepnya dalam kehidupan kita. Dengan maksud yang lain, duit-duit lain tu apa yang diambil hak orang lain daripada harta yang ada, semuanya tidak dibenarkan dalam Islam kalau caranya tidak betul. Nah, tiba-tiba baca Al-Quran tadi sampai ayat-ayat seumpama itu dibaca, keluar tetap melakukan perkara tersebut. Allahu Akbar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang beriman bila dibacakan akan ayat Allah, tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan kepada Allah. Dan ciri orang yang beriman itu yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalu, dan ke atas Tuhan mereka, mereka berserah diri, mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bulan Ramadan kalau boleh adakanlah pengajian Al-Quran di samping membaca Al-Quran, tadarus. Kalimah tadarus tu dia bukan baca Quran ya. Tuan-tuan puan-puan, kita sebut dengan tadarus itu dia bukan sekadar baca. Ha, kalau baca Al-Quran, qiraah Al-Quran. Tapi tadarus ini kaji mengkaji, perbetulkan. Sebab itu janganlah, sebab kadang-kadang bulan Ramadan ni pun ada juga isu. Isunya apanya? Ya Allah, grup kita ni kenapalah lama sangat nak habis Quran. Duh, rupanya yang seorang tu baca masih lagi tak betul. Asyik dibetulkan. Hari pertama, kha, ha, kha, ha, ha, ha. Macam mana nak sebut? Zal, zal. Lidah letak kat ujung ni. Lidah, zal. Zal. Ledak jadi bunyi zal. Zal. Itu yang sebut setiap hari. Hari pertama macam ni, hari kedua la ilaha illallah, kau ni akhirnya apa yang sebut? Kau kalau dah tak tahu membaca ni, jangan datang sini lah, pergi cari grup yang lain. Allahu Akbar. Sampai tahap tersebut, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bimbang, insyaAllah tetap diberikan pahala oleh Allah. Sekurang-kurangnya kita berada di sana, kita memperbetulkan, paling tidak Allah akan memberikan, walaupun mungkin tidak hatam, balik ni hatam lah, balik ni kita baca sendirilah, kita perbetulkan, itu akan memberikan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita mempermudahkan lidah seseorang itu untuk membaca. Jangan bimbang tentang tempoh lama masa, semakin lama semakin banyak pahala di sisi Allah. Yakinlah malaikat ni duduk sama kita ni, doa 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 nak bagi rezeki pada kita, nak bagi segala rahmat daripada Allah, dan nak memohon keampunan selagi kita berusaha untuk kita menyelesaikan permasalahan yang sedang berlaku kepada teman-teman kita ketika itu. Baca Al-Quran sebaik-baiknya, bukan tujuan untuk menghatamkan Al-Quran. Tadi kalau kita sebut cerita para ulama tadi, sampai 60 juzuk, 60 kali hatam Al-Quran Imam Syafi'i, ataupun mungkin 3 kali hatam, 4 kali hatam. Itu mereka yang telah pun biasa dengan Al-Quran. Sepaling tidak kita adalah sesuatu matlamat kita nak buat. Tahun ni tak apalah, kalau mungkin aku tak sempat untuk menghatamkan 3 kali hatam Al-Quran, paling tidak aku dapat membantu umat Islam pada hari ini untuk memperbetulkan yang pertama. Yang kedua, kalau boleh fahamilah akan setiap ayat. Bila masa kita nak faham Al-Quran? Kalau tidak, kita gunakan Ramadan itu sebagai madrasah Ramadhaniyah, madrasah Ramadan. Kita nak faham Al-Quran, bila kita nak memahami Al-Quran? Tak ada masa. Sebab ruang Ramadan itulah Allah permudahkan pada kita untuk beramal. Time itulah kalau sekiranya Allah bagi ruang pada kita, waktu-waktu seumpama itulah kita pergunakan untuk memahami apa yang terdapat dalam Al-Quran. Satu perkara yang bagus. Kenapa? Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali daripada ayat tersebut, Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Sehinggakan hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan bulan Ramadan, kitab Zabur diturunkan di bulan Ramadan, kitab Taurat diturunkan bulan Ramadan, Al-Quran juga diturunkan di
Terakhirnya Al-Quranul Karim. Jadi memang segala kitab-kitab yang turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Maksudnya kalau Al-Quran itu Allah turunkan daripada Lauhul Mahfuz, turun ke Baitul Izzah yang terletak fi sama'id dunya. Dia terletak di langit dunia ini, ada Baitul Izzah, di situlah Allah menurunkan seluruh daripada Al-Quran. Sebelum daripada sesudah daripada itu Al-Quran diturunkan dalam keadaan berperingkat-peringkat menurut kepada isu yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu jaga Al-Quran, Ramadan kalau boleh pegang sahaja Al-Quranul Karim. Ustaz kami tak berbentuknya bagaimana? Bawa lah handphone yang ada Al-Quranul Karim. Kalaupun dalam keadaan kita tak mampu nak jaga ini, ambil handphone kita ni, downloadkan akan Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberikan barakah Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Di mana sahaja kita berada, Al-Quran tetap bersama-sama dengan kita. InsyaAllah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya berkaitan dengan bulan Ramadan, antara lain perkara yang perlu kita jaga nanti semasa bulan Ramadan, iaitulah ambil perhatian pada 10 malam yang terakhir. Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 malam yang terakhir. Pada permulaan, sebab kita ni kadang-kadang semangat kita di awal Ramadan, Masya Allah, Ramadan hari yang pertama, berapa sah majlis kau ya? Alhamdulillah Ustaz, majlis saya ni penuh sampai keluar. Hari pertama. Hari yang kedua, alhamdulillah penuh juga. Masuk hari yang ketiga, alhamdulillah. Hari ke-11, naik peringkat hari yang ke-11, mula separuh. Masuk hari ke-15, bukan separuh lagi, separuh, patah separuh, pecah lagi separuh. Nah, itu pun yang ramai tadi yang 8 rakaat. 20 dah tak ada dah. 8 aja berhenti, 8 habis. Masuk hari yang ke terakhir, alhamdulillah ramai. Banyak. Ramai dan banyak ni merujuk kepada ramai dan banyak apa? Kasutnya yang banyak. Nah, itu sebab kasut dulu bertukar-tukar, tak tahu. Bukan main, banyak kasutnya, orangnya tidak ada. Subhanallah, semakin lama semakin sedikit. Kenapa? Sebab kita tidak mengambil perhatian tentang Ramadan. Dia nak pergi, nak meninggalkan kita. Di penghujungnya itulah merupakan waktu untuk kita menekan segala bentuk kekuatan dan kuasa kita. Dia sama macam kita lomba lari lah. Ni orang kata orang sukan ni, Ustaz masa nak sukan ni, kalau lomba lari ni pada permulaan tu ending dia buat biasanya biasa. Sampai kepada pecutan yang terakhir tu, waktu itu dia akan tekan seluruh kekuatan dan tenaga yang ada, yang cukup luar biasa, dan akhirnya dia berjaya. Samalah juga kepada kita. Waktu ketika biasa ini, kita jadikan keadaan kita setiap kita dah bersiap sedia untuk kita berdepan dengan 10 malam yang terakhir. Hari pertama biasa, hari yang kedua biasa, ketiga biasa, masuk 10 malam yang terakhir itu Rasulullah memang menghidupkan malam 10 malam yang terakhir bagi mereka yang ada kesempatan dalam hidup beriktikaflah di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 malam yang terakhir Rasulullah gunakan masanya untuk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak menjaga akan amal ibadahnya, di situlah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, di situlah baginda sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail, di situlah baginda sallallahu alaihi wasallam berbuka, di situlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur. Begitu keadaan dan hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak jadikan diri kita berada dalam keadaan sedemikian rupa, maka pada saat yang serupa tolong hidupkan malam-malam tersebut. Macam mana kita nak ambil ilmu, pelajari tadi, tuntut ilmu 10 malam yang terakhir ni, apa kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pelajari supaya timbul pada kita semangat nak hidup. Dan kita nak cari semangat ni tuan-tuan, kita perlukan pada grup. Dia kadang-kadang seorang-seorang tak boleh, nak cari teman-teman. Kalau biasa kita ada rakan-rakan ni, ada grup WhatsApp kan. Tuan nak kita ada grup WhatsApp kan? Ke para muslimat tak ada? Ustaz kami ni ustaz, tak ada grup-grup WhatsApp. Tapi kalau dah tahu tu memang jadi WhatsApp terus. Grup WhatsApp ni wujudkan di bulan Ramadan satu grup WhatsApp khas untuk kita mencari teman-teman rakan-rakan yang terbaik. Jadi mungkin di kalangan kita ni kita tahu, oh ni kalau katakan nak beribadah di sini, masjid ni bagus.
pergi secara bersama. Sebab kadang semangat kita ni kalau kita lakukan seorang ni tak sekuat kita lakukan dalam keadaan berjemaah. Itu cukup berbeza. Sebab itu dalam Islam, Islam mengutamakan soal jemaah. Kenapa nak cari kekuatan dalam hidup? Hidup secara berjemaah ni cukup luar biasa. Solat berjemaah, tanya kalau solat sendiri itu sama tak dengan kita solat jemaah? Tak sama. Solat secara bersendiri, solat fardu zuhur sendirian, qomat tak ada. Kemudian tak apalah, tanya sembahyang tu tak payah baca doa iftitah pun tak apa. Nah, baca Fatihah cukuplah. Nak baca surah, tak baca surah pun tak apa, sunat. Yang penting kejawasa. Itu sok sembahyang. Dalam bab sembahyang fardu, tuan-tuan, ketika bersendirian, kekadang itu yang berlaku. Sebab memang tekanan daripada syaitan dan nafsu kita itu cukup membuat-buat. Dia akan tarik kita begitu. Nah, sembahyang sunat, nanti solat sunat tak payahlah. Tapi kalau buat secara berjemaah, tuan-tuan dan puan-puan, duduk di masjid, pertama solat sunat qabliyah datang, buat solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, apalagi nanti sembahyang fardu bersama-sama, zikir lagi sembahyang fardu. Sembahyang sendiri ada kita zikir, tahu baca doa sahaja. Nah, waktu ketika kita berjemaah, pakaian kita kita jaga, subhanallah, berwangi-wangi. Sebagai contoh bagi muslimin, muslimat itu ada had yang tertentu. Jadi dalam keadaan bersih ketika itu kita pakai nak menghadap Allah. Kalau sendiri, singlet aja. Baca yang lelaki lah, ya, yang muslimin, yang muslimat tak tahulah ya, pakai apa. Dalam keadaan demikian yang penting tutup aurat lah. Tutup aurat, duk pakai ataupun pakaian yang ataupun pakai telkung, telkung yang dah sebulan tak basuh. Kita pakai tak apa, yang penting tutup auratnya lah. Sembahyang memang mana dia tak ada, bukan di sini, orang tempat lain. Tempat lain bukan di sini. Sini semua baga-baga Melaka, insya-Allah. Alhamdulillah, kadang berlaku demikian kekangan yang berlaku dalam kehidupan kita bersendirian. Kerana itu Islam meletakkan jamaah. Nah, begitulah bulan Ramadan ni cari jamaah. Kita duduk bersama dengan jamaah supaya saling ingat mengingati, dan paling tidak dengan berjamaah ni dia akan merapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Duduk seronok tentang dan puan-puan sendirian. Sebab itu sistem usrah yang dilakukan di zaman Nabi SAW, itu Rasulullah buat di rumah Abil Arqam, kan? Al-Arqam ibn Abil Arqam. Itu tujuannya nak memperkukuhkan kekuatan sesama mereka. Anggaplah medium yang kita gunakan daripada WhatsApp itu adalah merupakan usrah dalam kehidupan kita sepanjang bulan Ramadan. Segala apa yang baik masukkan, yang buruk jangan. Baik je masuk, baik masuk, baik masuk. InsyaAllah dia akan terus masuk ke dalam diri kita, menjadi insan yang baik. Kita akan menjadi teman-teman yang baik. Mudah-mudahan kita mengharapkan pada Allah dengan grup tadi, dia bukan berkekalan sepanjang bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan masih lagi berterusan grup tersebut. Penting untuk wujudkan jamaah dalam kehidupan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkukuhkan amalan-amalan yang dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan nanti. Dengan grup tadi akan dapat memperhebatkan lagi tugasan dan juga amalan-amalan di sepanjang bulan Ramadan, insyaAllah. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara beberapa perkara-perkara penting, persediaan-persediaan yang perlu untuk dipersiapkan bagi kita menghadapi bulan Ramadan. Dan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, tolong susun jadual dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang semangat juga nak buat ni, Ramadan saya nak begini, tapi perancangan tak buat. Akhirnya bila perancangan kita tak buat, waktu itu macam-macam perkara di sepanjang bulan Ramadan itu akan berlaku. Kalau rasa-rasanya nak buat baju dan sebagainya, buatlah sekarang sebelum masuk bulan Ramadan dan tepah. Contoh, bukan berarti tak boleh ke Ustaz, boleh, tapi biasanya kalau sibuk dalam bab tersebut akhirnya disibukkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunianya, sebaliknya terlupa dengan ibadah yang hendak dihidupkan sepanjang bulan Ramadan. Nah, cari tempat-tempat yang utama. Contohnya katakan kita nak persiapan yang berkaitan dengan hal tersebut telah disusun awal-awal. Tahun ni insya-Allah keluarga kita ni tak masak ni di rumah. Kita makan di mana? Masjid negeri tempat makan. Pastikan betul ada makan. Zaman sekarang dia makan masjid negeri, tahun ni disediakan 2000 orang untuk bulan Ramadan. Nampak ramai, tapi yang datang pun ramai juga. Jadi paling tidak ada. Dan ada sistem yang makan buat di masjid-masjid, makan secara berkeluarga, bagus juga makanan seumpama itu. Time itulah nak mengeratkan hubungan. Kalau dah katakan masjid negeri biasa, pergi ke masjid lain. Masjid Saibujaya, Masjid Putrajaya, hari ini masjid sekian-sekian. Nah, dalam hidup itu dihidupkan penuh dengan amalan-amalan tersebut.
mudah-mudahan dia memberikan kekuatan. Sebab insyaAllah bila kita melakukan perkara yang baik, Allah akan bantu kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Yang penting ada usaha daripada kita. Jadi perkara paling penting dalam hidup kita ni kita rancang. Kalau kita tak merancang, tetap kita tidak akan berjaya dalam hidup kita. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran itu kalau tidak diatur dengan al-haqqu bila nizam, tanpa ada peraturan, maka akan ditewaskan dengan kebatilan yang disusun rapi, yang diatur. Maka kerana itu kita kena susun dalam jadual kehidupan kita supaya tidak bertabur ataupun tidak bercampur aduk ya, di antara salah satu kerja kita dengan kerja-kerja yang lain, yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan dapat disusun dalam keadaan yang terbaik. Para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, cerita kita berkaitan dengan Ramadan. Sebab apa kita nak bincang pentingnya Ramadan? Sebenarnya Ramadan ini adalah merupakan waktu yang sesuai untuk kita melakukan titik perubahan pada diri kita. Bayangkan syaitan ketika itu digali, tidak ada kemampuan kepada kita untuk mengganggu kita. Sebab apa syaitan yang dimasukkan tadi? Yang pertama, dia digali itu kata para ulama, betul-betul dia digali. Yang kedua kata para ulama, sebab Allah permudahkan di bulan Ramadan ini untuk buat kebaikan, syaitan semakin lama dia semakin sempit, dia semakin payah. Lagilah kalau berpuasa, Rasulullah menyebutkan kenapa puasa itu penting dalam hidup kita. Ya Rasulullah sebut kepada golongan muda. Kenapa Rasulullah tak sebut dengan mereka yang telah pun dewasa ataupun berusia, tapi Rasulullah sebut kepada golongan remaja, golongan muda? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa in lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, wahai kelompok-kelompok pemuda, man istata'a minkumul ba'a, sesiapa di kalangan kamu yang berkesanggupan untuk berkahwin, wahai orang-orang muda, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Kerana sesungguhnya dengan perkahwinan itu, aghaddu lil basar, dia akan dapat menundukkan pandangan matanya. Sekurang-kurangnya dapat menundukkan matanya. Ada keinginan pasangan masing-masing sudah diberikan oleh Allah secara halal untuk bersama dengan mereka. Yang kedua, ahsanu lil farj, dia akan lebih menjaga akan kemaluannya ketika itu. Sebab apa? Allah telah pun memberikan kepadanya itu peluang untuk bersama. Segala kedua perkara itu akan dapat dihapuskan ataupun dapat dikurangkan. Nah, Rasulullah kata kalau tak mampu juga akibat daripada kekangan, tak ada kemampuan untuk belanja dan sebagainya, kewangan tidak mencukupi, pada saat yang serupa Rasulullah kata fa'alaihi bisawm. Kalau sekiranya tak mampu juga, wahai kelompok pemuda ke atasnya, wajib untuk berpuasa. Sebab dengan puasa itu sebenarnya dia akan dapat menyempitkan majra dam. Laluan darah ni akan dapat disempitkan. Ini laluan darah kita ni tuan-tuan adalah merupakan tempat laluan syaitan. Inna syaitana yajri min ibni adam majra dam. Sesungguhnya syaitan itu dia mengalir dalam aliran manusia itu melalui aliran darah. Darah kita ni tempat laluan syaitan ni. Ni tak perasan ni tengah duduk ni syaitan ada dah. Syaitan ada ke tak ada? Ada. Tu yang mengantuk tu kadang-kadang kan, syaitan tu tengah dengar. Syaitan dah tengok, tak perasan tu. Tu syaitan kejar tu, duduk bersama dengan kita. Hati berbicara nak, time ketika duduk hati sedang bercakap ni. Lepas ni nak buat apa lagi? Lepas ni nak buat apa? Syaitan tu duduk bersama dengan kita, sedang memberikan satu perancangan yang cukup rapi. Tapi kita tidak sedar. Nah, perkataan mungkin bercakap, kita bercakap, keluar cakap perkataan kita ni, itu mungkin kadang-kadang syaitan mula menyusun dan mengatur strategi. Nah, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kaedah nak sempitkan ni supaya syaitan tak boleh nak bergerak sehingga sampai kepada hati kita ini, cara dan kaedahnya iaitulah dengan berpuasa. Nah, semuanya ini Allah buka pada bulan Ramadan. Kerana itu penting kita nak bicara bulan Ramadan, waktu paling mudah kita nak melakukan kebaikan. Jangan sia-siakan waktu tersebut. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan akan datang dan dia akan pergi. Datangnya dalam keadaan kita ambil peluang untung kita. Kalau kita tak ambil peluang Ramadan yang datang bersama dengan kita dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, maka kita adalah merupakan umat yang paling malang. Ya Rasulullah sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, rami ma'amfum ri'in kan. Ketika itu Rasulullah disebut oleh malaikat Jibril, ketika itu celakalah kepada tiga kelompok manusia ini. Rasulullah kata amin, amin, amin. Tiga kali disebut celaka ketika itu ataupun malang kepada seseorang.
Naik pada tangga yang pertama pada mimbar, amin. Naik tangga mimbar yang kedua, amin. Naik mimbar yang ketiga, amin. Sahabat tengok, kenapa Rasulullah sebut amin, amin? Siapa dia? Yang pertama, man adraka waliday aw ahaduhuma falam yughfarulah. Orang siapa yang hidup sempat bersama dengan ayah dan ibunya ataupun salah seorang daripada keduanya, tiba-tiba dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Bermakna semasa ayah dan ibunya hidup bersama dengannya itu, dia tidak melakukan kebaikan dan tidak melakukan sesuatu perkara yang menunjukkan tanda sayangnya kepada ayah dan juga ibu, maka kerana dia telah mendaraka kepada ayah dan ibu, dia tidak diampunkan oleh Allah dan tidak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah, minta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu penting. Sebelum saya menceritakan tiga tadi itu, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tahu dah maklumat berkaitan dengan hadis tersebut. Saya terlupa tadi, sebelum masuk bulan Ramadan ni, segerakan kita nak mohon maaf. Kalau mungkin ada keretakan, kerenggangan hubungan kita bersama dengan suami, segera mohon maaf pada suami. Suami ada melakukan kesalahan pada isteri, mohon maaf kepada isteri pasangan masing-masing. Pada saat yang serupa, kalau sekiranya ada permasalahan di antara seorang anak dengan ibu, dengan ayah, segerakan minta maaf kepada mereka. Bukan kita tunggu pada bulan Syawal. Syawal tu dah penghabisan dah tu. Ya. Tapi Ramadan inilah waktu kita nak mohon maaf. Sebab apa? Takut amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tak diterima oleh Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan antara amalan dan puncanya disebabkan kita melakukan ataupun bergaduh sesama kita. Fahal asaitum in tawallaitum an tuqatti'u in tawallaitum an tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahu wa a'ma absarahum. Fahal asaitum in tawallaitum fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kamu akan berusaha melakukan kerosakan sekiranya kamu menguasai muka bumi ini? Tawallaitum, sekiranya kamu ini telah dilantik menjadi penguasa, kamu lakukan kerosakan ataupun kamu memutuskan ikatan silaturahim sesama kamu. Mereka ini adalah merupakan orang yang akan mendapat laknat daripada Allah. Allah butakan matanya, wa a'ma absarahum fa asammahum. Allah jadikan mereka ini pekak dan Allah jadikan mereka ini buta akan pandangan mata mereka. Maksudnya laknat itu nak merujuk mereka tak akan mampu untuk menerima peringatan disebabkan memutuskan ikatan silaturahim. Tolong, doa orang yang memutuskan ikatan silaturahim itu tidak dimustajabkan oleh Allah. Punyalah banyak malam kita menangis doa pada Allah, Allah tak akan terima. Ya. La yazalu yustajabu da'wah. Sentiasalah seseorang itu doanya dikabulkan oleh Allah. Di antara salah satunya Rasulullah kata, malam yad'u biqati'ati, malam yad'u biismin wala qati'ati rahimin. Rasulullah mengatakan seseorang itu akan dikabulkan doanya selagi mana dia tidak menyeru kepada dosa dan selagi mana dia tidak menyeru untuk memutuskan ikatan silaturahim. Jangan putuskan hubungan sesama kita. Benci bagaimanapun, kita adalah orang Islam. Islam mengajar pada kita supaya kita bersatu, supaya kita sentiasa saling menghubungi sesama kita. Elakkan daripada perbalahan dalam hidup kita. Takut Ramadan Allah tidak mengampunkan dosa-dosa dan mengkabulkan segala amalan-amalan kita. Jadi salah satunya Rasulullah kata tadi, naik di atas mimbar, Rasulullah sebut, iaitu seorang anak yang tak sempat mendapat belayan ataupun tidak mendapat keampunan kepada ayah dan juga ibunya, lantas dia tidak diampunkan oleh Allah. Yang kedua, man adraka Ramadan falam yughfarulah. Barang siapa yang sempat untuk bersama dengan bulan Ramadan, tiba-tiba di bulan Ramadan Allah tidak mengampunkan dosa-dosa yang dilakukannya. Allah sayangnya kita, Ramadan rupanya kita gunakan seperti mana hari biasa. Oh Ramadan, ruginya kita, kita tidak mempergunakan semaksimal yang mungkin dengan amalan-amalan yang kita nak peruntukkan di sepanjang bulan Ramadan. Rugi sungguh. Rasulullah menyebutkan dalam keadaan demikian, tiba-tiba keluar daripada Ramadan, tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kelompok yang ketiga, manusia yang malang, apabila aku disebutkan, namaku disebutkan di sisinya, dia tidak pernah berselawat kepadaku. Tak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya sebutlah alaihi salam ataupun menyebut sallallahu alaihi wasallam, tanda seseorang yang beruntung nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan berlalu, Ramadan akan meninggalkan kita. Apa yang akan kita bawa? Cuba bayangkan kalau Ramadan pergi, kita tidak melakukan apa sahaja, tiba-tiba kita meninggal. Nah, nanti kita akan menjadi manusia yang menyesal. Tuan-tuan, hari ini manusia boleh bercakap dan mencabar seperti mana yang berlaku di kalangan orang-orang yang bukan Islam.
non-muslim, orang yang tidak beriman, seperti mana yang berlaku di zaman jahiliyah. Mereka kata, kalau kamu in kuntum sadikin, bila akan mata wa'dur rahman, Allah sebutkan dalam ayat, saya terlupa, dalam ayat suci Al-Quranul Karim, mata wa'dur rahman, bila datang janji daripada Allah, kalau sekiranya kamu adalah merupakan orang yang benar, kul hatu burhanakum in kuntum sadikin, tolong datangkan bukti kamu itu kalau kamu adalah merupakan orang yang benar. Ya. Lagi apa? Mereka minta famtir alaina, turunkan hujan daripada kami dengan hijaratan minas sama, tolong turunkan hujan daripada batu-batu daripada langit. Itu semua adalah merupakan cabaran-cabaran yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia boleh mencabar. Nah, tadi kata-kata yang berlaku di kalangan kita ni, tak pakai tudung, tak jadi masalah, tak sembahyang, belum tentu dia itu masuk, orang yang tak sembahyang belum tentu masuk neraka, orang yang sembahyang mungkin masuk neraka. Kan itu bahasa-bahasa yang namanya mempermain-mainkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh cakap apa sahaja yang kita mahukan, tapi ingat, segala kata-kata kita ini ada rakamannya. Recording tidak bersama dengan kita, seperti mana pagi ini mungkin ada recording tersebut. Orang boleh menilai dan melihat semula, tapi recording kita ni yang ada bersama dengan kita ni tak nampak, Allah akan bawa nanti di hadapan Allah. Sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dilafazkan daripada kata-kata ni, ada malaikat namanya Raqib, ada nama malaikat namanya Atid. Itu kerja tu tulis tu perkataan. Tulis. Awak dia tadi ketika berada di sini dengan sebut ah. Oh, tulis. Oh. Sebab catatan itu bermula dengan kata yang keluar. Selagi tak keluar, tidak ada catatan. Kerana ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza ummati ma lam yuhaddith." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu masih lagi mahu untuk mengampunkan dosa yang dilakukan oleh umatnya selagi mana dia tidak mengeluarkan melalui kata-kata. Dan malam ya, selagi mana dia tidak beramal, dia tidak melakukan sesuatu, kalau berkata tadi buat, mula ada catatan. Kalau lakukan dengan melakukan perbuatannya, mula ada catatan. Tapi kalau pada hati, bisikan hati ini, itu masih lagi dalam kerangka kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyesal bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, untuk mengelakkan sesalan-sesalan yang telah pun dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, hari ini kita buat, hari ini kita beramal, buktikan bahawa Ramadan hari ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir buatku. Contoh, Ustaz risau juga, Ustaz nak sebut ni, tiba-tiba terakhir, esok meninggal. Hari yang terakhir buat kita ni, kita tidak tahu bila masanya. Kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah Ramadan kali ini seperti mana yang disebutkan, kalau tunaikan sembahyang tu Ustaz, Ustaz buat sallu salatal wadi'. Tentu perasan tak kena dengan imam sebut. Ada yang imam, sebagian imam pun sebut sallu salatal wadi'. Wadi' boleh, wadi' pun tak jadi masalah. Tapi kena ingat, sembahyanglah kamu seumpama sembahyang orang yang akan mengucapkan selamat tinggal. Itu dia kata sallu salatal wadi', sembahyanglah kamu seumpama sembahyang orang yang mengucapkan selamat tinggal. Sallu as-salatal muwadda', ada alif lam. Kalau baca dengan salatal muwadda', sembahyanglah kamu sembahyang yang dianggap adalah sembahyang yang terakhir. Itu namanya as-salatal muwadda'. Kalau muwaddi', isu ismul fa'il. Kalau muwadda', ismul maf'ul. Itu dalam istilah ilmu bahasa Arab. Kalau dibaca dengan muwadda', ketika itu dia menjadi sifat. Kalau dibaca dengan muwaddi', dia menjadi mudhafun ilaih. Ini nama-nama istilah dalam ilmu bahasa Arab. Jadi, para hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, samalah juga dengan bab puasa. Kita anggap puasa tahun ni sebagai puasa yang terakhir. Bila kita tahu, oh rupa-rupanya penghujung saya nanti sampai 30 Ramadan, itu adalah merupakan hari yang terakhir. Kalau kita dah anggap dia sebagai hari yang terakhir, apa persiapan kita? Pastinya kita akan bersungguh-sungguh. Macamlah orang yang telah pun dihukumkan dengan hukuman gantung sampai mati. Dia orang hukum gantung sampai mati tu, dia dah tak ingat apa dah. Dia tak ingat tentang keluarganya, dia tidak ingat lagi tentang makannya, minumnya. Waktu itu sedang duduk dalam sel, dalam penjara, ketika itu difikirkan apa yang dia nak buat hari tersebut. Bagi rokok-rokok pun tak dimakan. Ya, bukan rokok tidak dihisap. Ya. Bagi pada apa pun semua tak buat apa-apa, dia fikirkan apa yang dia nak buat ketika itu. Subhanallah. Sehingga kan dahulu kan, ingat lagi tak sejarah yang berlaku, kisah
seorang yang ketika itu dia membunuh seorang anak yang lain. Jadi waktu itu seorang ayah bila tahu anaknya telah pun dibunuh, dia boleh maafkan si pembunuh tadi. Dia maafkan pembunuh tadi dengan syarat yang pembunuh tadi boleh menghafal 30 juzul Al-Quran sebelum tempoh dia dijatuhkan hukuman mati. Bukan kita nak minta, kalau ustaz kalau macam tu 30 juzuk ni kita bunuh orang nanti kita minta maaf tu, dimaafkan 30 juzuk. Memang Allah bagi semangat pada dia. Dan ya Allah, betapa hebat orang ayah sanggup bersabar ketika itu. Seorang penjenayah tadi bila dia tahu dia nak mati, dia berusaha untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran, alhamdulillah berjaya. Rupa-rupanya ada satu nikmat yang lebih besar daripada itu. Dia menukar title seorang penjenayah itu menjadi seorang yang soleh. Allahu Akbar. Tinggi sungguh kesabarannya. Rupanya Allah nak bagi satu pahala yang lebih daripada itu. Seorang penjenayah tadi, daripada orang yang tidak mengenali Al-Quran, daripada orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran, menjadi seorang yang salih 30 juzuk Al-Quranul Karim. Bila sampai pada waktunya ketika itu ditasmi'lah bacaan tersebut, baca sekian, dia sanggup untuk membaca, baca, 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 baca. Rupanya dengan bacaan tersebut telah menjadikan hatinya seorang hati yang tertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah bulan Ramadan ini. Kalau nak menjinakkan hati kita, Ramadan adalah merupakan waktu yang sesuai. Kalau kita nak merubah perbuatan-perbuatan kita, Ramadan adalah merupakan waktu yang paling sesuai untuk kita lakukan, dengan syarat kita sedar, dengan syarat kita memahami tentang kelebihan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Justru itu, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan masa sepanjang bulan Ramadan ini dengan kita sentiasa melakukan kebaikan dan kebaikan dalam hidup kita, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Innama al-usri yusra, sesungguhnya bersama-sama dengan kebaikan itu kemudahan. Tapi sebelum kita nak dapat kemudahan, tuan-tuan, ni lidah kita ni kena jaga selalu. Sebab kita tahu amalan bulan Ramadan ni banyak kerja kita kan? Kerja kita banyak kan? Kita nak puasa, kalau para muslimat lagi banyak kerjanya, nak sediakan makan. Waktu bersahur nanti ada lagi kerja, kan payah nak buat. Sebelum masuk bulan Ramadan ni lidah kita kena banyakkan zikir. Ingat lagi tak dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah seorang lelaki yang ketika itu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syariat Islam ni banyak, inna syara'i al-islami qad kathurat, syariat Islam ni banyak sungguh, saya tak sanggup nak melaksanakan kerja-kerja yang ada dalam syariat Islam itu sendiri, banyak sangat, tak mampu saya nak mengekang, tak mampu saya nak buat kerja tersebut, sekejap sembahyang, sekejap nak bayar zakat, sekejap nak membantu orang, sekejap baca Al-Quranul Karim, sekejap ada tanggungjawab yang perlu kami laksanakan, jadi banyak sangat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata apa? Satu je perkara yang Rasulullah sebut. Rasulullah seorang yang bijaksana. Rasulullah adalah seorang yang hakim, seorang yang bijaksana ketika itu. Akhirnya Rasulullah kata apa? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Cukuplah. Jadikan lidah kamu ini terbiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang biasa berzikir, sebut perkataan yang biasa kita, tak perlu sebut yang tinggi-tinggi tadi, doa ustaz pun tak hafal ustaz. Tak apa, tak payah ikut doa tersebut, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimah itu sudah terbiasa, itu adalah merupakan prasyarat Allah akan mempermudahkan kita untuk beramal. Sembahyang jadi mudah, baca Al-Quran akan jadi mudah, bantu orang akan mudah, puasa akan mudah. Puncanya adalah bermula daripada lidah kita sebut perkataan-perkataan yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Astaghfirullahalazim. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan dengan sebutan-sebutan seumpama ini akan membina hati yang kuat, dan daripada hati yang kuat itu akan memberikan semangat untuk dilontarkan melalui anggota-anggota yang ada pada badan kita, sehinggalah akhirnya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, terakhir, paling penting pada diri kita ini untuk kita menjadikan amalan kita ini ikhlas kerana Allah. Sebab itu pada permulaannya kita kena letakkan keikhlasan dalam diri kita. Itu adalah merupakan kalimah yang paling penting. Tak ikhlas kalau kita beramal, rugi kita. Biarpun amalan kita banyak, nak bersedekah, ustaz saya nak bagi sedekah ni, berapa banyak? 200 ribu contoh nak bagi. Tapi syarat,
Syaratnya apa? Ustaz tolong paparkan dekat papan kenyataan tu ya. Banyaknya sekian-sekian. Nah, ni si fulan bin si fulan catat. Ya Allah, ruginya. Dalam keadaan demikian, kita tidak mengatakan, bukan mengatakan, oh ni nak tunjuk-tunjuk dah. Catat tetap catat. Yang penting kalaulah dalam keadaan demikian dia berniat untuk menunjukkan diri, maka rugi. Tapi kalau niatnya untuk mengajak orang lain, ni masjid ni semua datuk-datuk, datin-datin ada, Tan Sri-Tan Sri ada. Tengok, bila minta Spiderman ni tak ada, baik saya mulakan sebagai contoh. Akhirnya dengan permulaan tadi menyebabkan tertarik orang lain. Eh, dia boleh, kenapa saya tak boleh? Nah, akhirnya menyebabkan orang lain terikut, itu tidak jadi masalah. Yang penting saya nak perkatakan, tolong letakkan keikhlasan pada diri kita dalam kita beramal. Mukhlisina lahuddin, ikhlas kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, di situlah titik tolak penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada amalan yang kita nak laksanakan. Ikhlas dan bertepatan dengan syariat daripada Allah, itulah punca kita akan mendapat title sebagai hamba kepada Allah, title orang-orang yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, title yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pun begitu, ini dah berapa kali terakhir? Tadi dah terakhir dah. Itulah dia. Dia apa? Kita ni kadang-kadang tak sedar. Saya rasa yang terakhir juga perlu belajar berkaitan dengan hukum hakam di bulan Ramadan. Banyak hukum-hukum yang penting untuk dibicarakan. Bulan Ramadan ni banyak perkara-perkara. Itu yang perkara biasa tu, korek hidung, korek telinga ni bagaimana keadaan hukumnya. Yang bagaimana pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan gosok gigi, yang perkara meletakkan jari dalam mulut dan sebagainya, menelan air liur, itu bagaimana keadaannya. Dan begitu juga kalau para muslimat muslimin yang telah pun yang berkahwin tu bagaimana. Sebab ada orang yang dia melakukan perkara, sesuatu perkara menuntut ilmu tu sebab dia nak mencari keringanan. Oh, ustaz musafir ni dia boleh buka puasa ya. Akhirnya dia cari jalan, bila masuk bulan Ramadan musafir selalu duk jalan pergi melancong. Hari ni saya nak melancong ke negeri tersebut, nampak semata-mata nak berbuka puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh, kalau katakan muslimin muslimat nak mengelakkan daripada dikenakan kafarah di siang hari, maklum sahajalah hubungan suami isteri berlaku ketika itu, dielakkan dia buat bagaimana? Batalkan puasa terlebih dahulu, makan dan minum, maka tidak dikenakan kafarah ketika itu. Contoh dia ambil, ada pendapat yang mengatakan demikian sebab dia dah membatalkan lebih awal, walaupun ada yang mengatakan kena juga. Nah, bagi mengelakkan akhirnya diambil hukum tersebut, nah bolehnya. Dia terlupa membatalkan puasa secara sengaja, tidak ada jalan lain untuk memohon maaf kepada Allah. Biarpun setahun dia berpuasa, Allah tak akan terima akan amalan tersebut. Cuma dalam mazhab, dalam kitab, dalam fiqah, dikenakan wajib diqada juga hari tersebut. Berapa hari dia tak puasa? 3 hari tak puasa secara sengaja, dia kena qada 3 hari tersebut. Tapi 3 hari itu bukan merupakan sebab dia akan mendapat keampunan daripada Allah. Dia kena taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berat daripada kafarah mereka yang melakukan hubungan di antara pasangan suami isteri dengan dikenakan merdekakan hamba, turun yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga iaitulah dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, hukum yang disediakan. Jadi bab-bab perkara yang berkaitan dengan hukum itu kita pelajari, tujuannya supaya tidak terjebak dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal ehwal yang berkaitan dengan puasa, supaya puasa kita selamat dan pada saat yang serupa puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah di antara beberapa perkara-perkara yang dapat untuk saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan-kekurangan yang berlaku, dan mohon maaf juga di atas mungkin penyampaian yang tidak sampai kepada matlamat yang dikehendaki. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita pada pagi ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.